Mari kita seruput kopinya sama-sama. Hai teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jejak Anak Camping. Jadi di video kali ini rencananya aku mau membuat tempat bermalam di atas sungai ini. Jadi nanti aku mungkin akan mendirikannya di sini aja. Kalau di tengah situ terlalu dalam, jadi kita di pinggir sini aja. Tapi masih di atas sungai ini. Oke teman-teman, tanpa membuang-buang waktu lagi aku mau cari kayu-kayu dulu karena biar nggak kemalaman aja di sini. Jadi selamat menonton buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya teman-teman. Oke, semoga kalian menikmati episode kali ini. Thank you.
Akhirnya selesai juga teman-teman. Sebentar lagi di sini akan gelap. Sekarang di sini udah jam 5 sore.
Oke teman-teman, buat kalian yang udah bikin kopi, mari kita seruput kopinya sama-sama. Jadi malam ini aku ditemani sama singkong rebus. Setelah selesai ngopi, aku mau berkeliling dulu sebentar. Setelah itu kita baru istirahat. Sekarang di sini udah jam 9 malam. Cuma ikan kecil-kecil aja deh. Padahal airnya udah lumayan jernih nih. Wah, banyak sekali ikan kecil. Apa tadi itu? Anak ikan. Kalian dengar, itu adalah suara binatang. Tapi aku nggak tahu itu hewan apa. Wah, ada kerang teman-teman. Kalau di tempatku ini namanya kijing. Jadi aku mau istirahat dulu lah. Udah lumayan capek juga dan ngantuk. Jadi kita mau istirahat dulu. Seperti inilah teman-teman suasana di dalam. Di dalam sini tuh hangat. Walau di bawahnya ini air.
Semoga aja sih nggak ada hujan lebat malam ini, jadi aku aman tidur di sini. Karena kalau ada banjir, ya pasti ini akan tenggelam. Tapi semoga aja nggak kenapa-kenapa di sini aku. Oke, aku mau istirahat dulu. Sangat dingin sekali teman-teman di sini. Mungkin karena di atas air ini. Aku mau bikin teh dulu lah. Kita minum yang hangat-hangat. Thank you.
Oke teman-teman, sekarang mau pulang dulu. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin nanti aku akan kembali lagi ke sini.